Oke guys, kali ini kita udah sampai di pantai. Ya ini mengantinya yang gini tuh lautnya tuh. Wow, keren. Bagaimana keseruan kita main? Banyak di banyak lumayan. Ikuti. Hai guys, kita hari ini lagi ada di pantai Mengantri. Mana lagi nanti itu tuh saya itu lagi video klip. Mau gak aja nanti videonya tuh banyak yang nonton, banyak subscriber. Apa? Subscribe. Nah itu dia viewer. Jembatan merah-merah gitu, jembatan itu jembatan pertemuan antara apa ya? Antinanya nggak kelihatan, nggak lihat sampai itu di sana. Telat sih ya nggak sih, telat. Ya hari ini udah sampai di Menganti guys, Menganti. Rencana mau langsung ke sana tuh. Kita mau turun, jalannya cukup menakutkan guys. Kita mau turun nih. Lihat nih, saya turun bok jatuh. Dari ada sampai sini guys. Halo, hari ini udah sampai Menganti. Tadi udah berjalan setengah ya, udah setengah empat. Jadi cukup melelahkan. Ini juga sama anak tercinta. Oh itu ikan rahwayana. Itu ikan kecil. Ya kita dapatkan tadi dari orang mancing. Di sini keton. Harus itulah. Nah, siap. Oke, gimana keseruan kita selanjutnya? Oke, selanjutnya kita akan ke bukit ya, kita masih di laut. Hari ini langsung bukit. Gak tau namanya bukit apa, tapi bukit keduanya jadi mengambil ya. Di pantai kunyit mati waktu, ku curahkan semua isi hatiku. Di pantai ku nyanyikan lagu. Kali banget ya, ini bawaannya kayak gini. Perjalanan pasti sekitar 100 meter menuju ke jembatan. Jembatannya di sana tuh. Kucurahkan semua isi hatiku. Di pantai. Ya kali ini udah berjalan 2 jam kita di sini. Kutuliskan kata indah ya, nanti ya gimana hasilnya? Saya juga masih penasaran. Tapi tempat ini bagus sekali. Rekomendasi buat prewed. Yang mau prewed kesini aja. Bagus sekali lihat pemandangannya. Luar biasa sekali guys. Jangan lupa subscribe ya. Kalian kalau mau kesini ajak-ajak kita lagi ya. Masih pengen kesini lagi pokoknya. Luar biasa sekali. Oke, terima kasih. Nikmati waktu, ku curahkan semua isi hatiku. Lihat ke sini, Mbak. Lihat ke sini, tapi jangan ke kamera. Ya. Ya, noleh ke sana, noleh ke sana, lihat ke sana. Ya. Karena selalu ada saat kau merasa sepi.
selalu hadir. Saat kau tersakiti, dari sini ngeblok mana ya, kenal lah. Padang di situ, boleh warung. Karena ngisor ke warung. Ya guys, hari ini sudah sore, waktunya mau pulang. Ya ini kita lagi nungguin seseorang. Nah, kita depan objek wisata Pantai Menganti. Ya. Sekarang sekitar pukul 5, waktunya kita makan, sholat, kayak seperti biasa. Nanti ikuti terus keseruan hasil videonya. Check it out. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.